Kalau orang bertanya kepada kita, kenapa sih Allah menciptakan keburukan? Allah menciptakan setan. Allah menghendaki syirik. Allah menghendaki kufur. Allah menghendaki bid'ah. Allah menghendaki maksiat dengan kehendak yang kauniyah. Dan semua yang Allah kehendaki pasti terjadi. Kullu masya'a kana wa man lam yasha' lam yakun. Semua yang Allah kehendaki pasti terjadi. Dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak mungkin terjadi. Allah menghendaki syirik. Allah menghendaki kufur. Allah menghendaki bid'ah. Allah menghendaki maksiat. Makanya semua itu terjadi dan ada. Tapi ini yang disebut dengan iradah kauniyah. Masyiah kauniyah yang berupa takdir. Tapi tidak berarti semua yang Allah kehendaki itu Allah cintai. Enggak. Allah tidak mencintai syirik. Allah tidak menyukai kufur. Allah tidak ridha terhadap bid'ah dan maksiat. Tidak semua yang Allah kehendaki otomatis dicintai oleh Allah. Tidak. Allah menghendaki tapi tidak menyukai. Lalu kenapa Allah ciptakan kekufuran, syirik, maksiat, bid'ah dan keburukan-keburukan yang lainnya? Hikmahnya banyak. Termasuk Allah menciptakan musibah. Termasuk Allah menciptakan kesedihan. Termasuk Allah menciptakan rasa sakit. Kanyeri, kaperih, nukarasa, kurang sadayana. Semua itu Allah ciptakan bagi kita. Apa hikmahnya? Luar biasa hebatnya. Pertama, semua keburukan itu ujian bagi kita. Ini yang pertama. Adanya ujian membuat amalan kita menjadi berkualitas. Menjadi amat sangat berharga kalau kita mampu lolos dari ujian itu. Uang yang kita peroleh dengan susah payah, dengan membanting tulang, peras keringat, dugulu pet nyawa, suku dijen hulu-hulu dijen suku, tisuk tidur nepikeun ka sore jeder, untuk memperoleh uang itu setelah diperoleh ini jauh lebih berharga daripada pemberian tanpa usaha. Ini saya kasih ke antum 1 juta. Mana yang lebih cepat habis? Yang lebih cepat habis yang pemberian itu. Walaupun nilainya sama 1 juta 1 juta, tapi yang diperoleh melalui perjuangan yang berat itu jauh lebih berharga daripada hadiah.